Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Himfahmi. Oke, jadi guys, di video kali ini ya gue akan bermain game Pixel World lagi. Dan guys ya, dari kalian nih banyak yang nanya, "Bang, coba dong rekomendasiin set untuk mining ya, bagi pemula gitu ya." Nah, jadi bagi kalian ya guys ya, bagi kalian yang pemula nih ya, dan kalian ingin mining ya, kalian tonton video ini sampai habis cuy ya. Jadi di sini gue pengen nge-review set mining khusus untuk pemula guys ya. Jadi di sini gue bakal nge-review set mining yang harganya tuh 3000 Bitcoin guys ya. Yaitu apa aja, langsung aja kita mulai cuy. Oke, di sini nih udah gue pakai ya, setnya tuh seperti ini kurang lebih ya. Di sini gue pakai pertama PixX-nya, gue menggunakan Flimsy PixX. Ini masih full. Kita lihat infonya. Nah, ini tuh kalian bisa nge-upgrade-nya ya. Kalian bisa nge-upgrade-nya. Di sini dia mining brick-nya itu bisa mendapatkan 1 sampai 2 gemstone ya. Dan durability-nya tuh 5.500. Oke, di sini tuh harganya murah guys ya. Kalian bisa membelinya dengan harga 800 Bitcoin ya. Di sini 800 Bitcoin. Oke, lalu di sini gue menggunakan shield yang namanya Chaos Shield ya. Ini bisa menambah armor gitu ya, jadi 6 dan juga leg resistance-nya. Dan di sini tuh harganya 450 guys ya. Untuk Chaos Shield itu harganya 450 Bitcoin. Oke, di sini gue menggunakan helmet ya. Nama helmetnya Blood Lord. Ini bisa kalian dapatkan dari shop di booster, di Chaos booster ya. Ini pun kalau kalian hoki ya. Kalau nggak hoki ya udah kagak dapet. Dan kalian juga bisa membelinya dengan harga 300 ya. Ini murah guys ya. Ini paling murah guys ya, helmet paling murah. Dan armornya lumayan ya, lumayan tinggi. Ya, ini 6 di sini. Oke, di sini gue menggunakan wing. Wingnya nggak usah yang mahal-mahal guys, kita gunakan sprite wing aja gitu ya. Ini tuh harganya 640 Bitcoin ya. Oke, lalu di sini ada red samurai armor. Di sini ini armor paling murah ya, harganya 200 Bitcoin. Dan di sini juga value-nya juga lumayan gede, yaitu 12 armor. Lalu di sini gue menggunakan samurai leg armor ya. Ini armornya 7 dan harganya cuma 300 Bitcoin. Lalu di sini gue menggunakan Chaos Shoes. Ini ada Chaos Shoes juga. Di sini harganya 650 Bitcoin guys. Waduh, naik nih guys. Harganya naik coy. Ya kalau naik berarti beda lagi guys ya. Oke, itu udah sih, udah semuanya ya. Jadi totalnya tuh sekitar 3000 Bitcoin ya guys ya. Kurang lebih segitu ya. Kalau misalnya harganya lagi naik ya, berarti totalnya juga naik ya. Cuma itu kurang lebih segitu guys ya, sekitar 3000 Bitcoin ya untuk satu set ini cuy. Ini tuh udah set paling murah guys ya. Dan gue saranin di sini kalian menggunakan Aegis Perk. Kalian gunakan Aegis Perk yang namanya Armorer ya, di sini biar dia menambah 10 armor gitu ya. Dan jangan lupa gunakan juga Scan of Gold. Ini biar dapat bonus pada saat kalian menghancurkan blok gitu ya. Oke, itu dia. Nah, di sini armor gue jadi 44 jika digabungkan semuanya jadi 44. Dan like resistance-nya ada 16 guys ya. Jadi lumayan gede nih ya, lumayan kuat gitu ya untuk armornya. Nah, guys, di sini kalian bisa nge-upgrade PixX-nya ya menjadi basic PixX. Dan ini barang-barangnya bisa kalian kumpulkan. Oke, di sini gue bakal nyoba dulu mining. Oke, kita coba dulu guys. Ya, ini lumayan sih. Oke. Oh, tiba-tiba muncul. Oh iya, dan juga untuk potion ini ya kalian bisa gunakan untuk jaga-jaga aja. Di sini gue ada 3 healing potion. Itu buat jaga-jaga doang ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya boleh. Dan kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke, ini bakal gue cepetin. Mining, mining,
Oke guys, sudah beres ya. Kita langsung exit aja guys. Oke guys, itu dia ya untuk review set mining khusus untuk pemula guys ya. Jadi ini recommended banget buat kalian yang pemula dan kalian ingin mining ya. Ini set yang cocok banget buat kalian ya, set yang worth it. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa guys di video berikutnya.